tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube. Dapat dalam program Lensa Pendidikan. Tonton program Lensa. Saya sangat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV kembali lagi dalam program Lensa Pendidikan bersama saya Mia Sofia. Hari ini roadshow tim Lensa Pendidikan berada di Kecamatan Propo, tepatnya di SDN Panglema. Nah, ditemani kepala sekolah, rekan guru dan seluruh siswa, kami akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang ada di SDN Panglema. Dari SDN Panglema, salam Lensa Pendidikan. Penampilan yel-yel dari SDN Panglema. Silahkan. Semangat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. SDN Panglema. Sahabat setia untuk maju. Semangat, Lensa Pendidikan. Bisa, bisa. Maya ingin menyapa Mimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Wah, semangat sekali. Ini dari ya, siapa? Ibu Nurul. Ibu Nurul. Ini mari ikut kemari saya. Ibu Nurul, ini sedang pembelajaran apa ini? Bahasa Indonesia tentang teman baru. Bahasa Indonesia tentang teman baru. Ya. Ini sekarang sudah berbasis digital ya di sini ya? Iya. Baik sekali. Sudah berlangsung berapa lama ini, Ibu? Masih barusan. Barusan kapan itu? Masih belum 1 bulan. Keren sekali, baru dapat bantuan. Iya, langsung diaplikasikan? Iya. Keren sekali. Di sana itu ada apa itu? Pojok baca, pojok ya? Pojok baca, tapi masih belum lengkap, masih dibenahi. Apa yang belum lengkap? Koleksi bukunya ya? Iya, soalnya bantuan dari perpustakaan itu belum datang. Kalau penerapan pojok baca sendiri bagaimana? Ya, efektif ya? Iya. Jadi ya, pagi setiap pelajaran dimulai, anak-anak di jumlah siswa di kelas ini ada berapa? Ada 13. Ada 13. Oke, meningkat ya dari tahun ke tahun? Iya, alhamdulillah meningkat. Yang tahun ajaran berapa itu? Yang waktu di kelas 3 itu 19. Yang kelas 2 itu cuma 8 apa 9? Sekarang ya, 13. Iya, ya, 13. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya setelah tadi kita melihat kelas 1 ya tadi itu ya. Oke, selanjutnya ini ke kelas berapa, Ibu? Kelas 3. Ada apa di kelas 3 ini? Di kelas 3 juga sudah mulai literasi. Oh, ini yang katanya muridnya lebih banyak ya? Lebih banyak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, semangat sekali siswanya di sini. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Misrai. Bapak Misrai, betul? Iya. Iya, ini kelas 3 ya, Pak ya? Oke. Berapa jumlah siswanya ini, Pak? 19. 19, lebih banyak dari sebelumnya ya? Paling banyak di kelas 3. Saya boleh tanya apa, teman-teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, ini sekolah apa ya? SDN Panglima, betul. Jadi, kita, saya bersama teman-teman ini dari Radar Madura. Ada yang tahu Radar Madura itu apa? Radar Madura itu koran. Ada yang tahu isinya koran itu apa? Berita. Berita. Tapi sekarang Radar Madura itu punya TV. TV-nya ada di YouTube. Kalau YouTube tahu semua jawabannya ya. Ada di YouTube. Nah, nanti tugasnya kita itu memvideoin, mendokumentasikan sekolah ini, kasih tahu ada apa aja sih di SDN Panglima ini. Isinya yang cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Oke, sekarang kita salam lensa pendidikan mau. Kalau Mbak bilang dari SDN Panglima, salam lensa pendidikan gitu ya. Coba dari SDN Panglima, salam lensa pendidikan. Tangannya L ke atas gini, yang kanan, yang kanan. SDN Panglima, salam lensa pendidikan. Oke, terima kasih Bapak. Perpustakaan ini sudah diaplikasikan kepada siswa? Sudah. Katanya tadi di kelas 1 itu katanya koleksi bukunya belum lengkap ya, Bu ya. Jadi bagaimana itu mengatasi seperti itu, Bu? Ya, guru membawa apa, buku cerita sendiri, ditambah buku-buku pelajaran ditaruh di sini supaya
apa bisa dimanfaatkan oleh murid karena memang perpustakaan di sini itu mendapat bantuan. Iya. Oh, jadi guru ya yang berperan ya membawa buku cerita koleksi pribadi untuk meningkatkan literasi siswa. Perpustakaan ini karena buku-bukunya belum ada, jadi belum bisa ditempati untuk tempat membaca anak-anak. Cuma ini ditempati karena pelaksanaan MBK ditempatkan di sini. Oh, di sini kalau MBK ya? Ditempatkan di sini karena memang ada kursi meja yang tidak dipakai di kelas, lalu diadakan di sini biar tidak mudah-mudah kursi dan meja. Oke, terima kasih Ibu Baik dari Taradan Modern TV untuk pembahasan lebih mendetail tentang SDN Panglima. Nanti akan kami bahas di sesi podcast tentunya bersama Komil Cabiribut Kecamatan Propo, Bapak Jupri, dan tentunya bersama Ibu Ju. Terima kasih Ibu Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radar Madura TV, terima kasih untuk selalu menonton program Lensa Pendidikan di channel Radar Madura TV. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Nah, setelah tadi saya bersama Ibu Kepala Sekolah melihat kondisi SDN Panglima yang luas sekali ya. Nah, saat ini saya akan melakukan perbincangan yang lebih eksklusif bersama Ibu Kepala SDN Panglima. Di samping kiri saya ada Ibu Juhriah SPD. Iya. Betul? Betul. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Ibu ya. Oke. Di samping kanan saya tentu saja Bapak Korwil Cambidikbud Kecamatan Propo, Bapak Dr. Andes Muhammad Kufri, SPD MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak ya. Semangat. Menemani tim Lensa Pendidikan Roadshow di Kecamatan Propo. Sudah banyak sekali sekolah yang sudah kita datangi Ibu. Ibu Juhriah, tadi yang menarik ternyata Radar Madura TV, branding dari SDN Panglima ini PASRI. Iya. Apa itu? Singkatan apa itu PASRI? PASRI itu panjangan dari Panglima Sehat, Rindang, dan Islami. Panglima Sehat, Sehat Rindang, dan Islami. Islami ya. PASRI, PASRI. Islami. Nah, bagaimana Ibu mengimplementasikan branding tersebut? Ya. Apa saja kira-kira yang sudah dilakukan? Saya menginginkan SDN Panglima ini kedepannya akan menjadi sekolah yang sehat. Tentunya untuk menjadi sehat, sekolah kami yang pertama ini kelas-kelas yang di ngadep ke selatan ini kondisinya sudah kurang baik, jadi perlu rehab, dan juga ini juga butuh pagar sekolah karena di sini masih belum ada pagar untuk sekolah kami, batas sekolah ya, untuk keamanan. Rindangnya ini kami sudah mulai menanam pohon bunga-bunga sedikit demi sedikit ya. Sudah menata supaya SDN Panglima ini menjadi sekolah yang rindang. Asri dan rindang. Iya. Di sini di belakang kita cantik sekali tempat-tempatnya. Ini karena pagarnya tidak ada, otomatis tanaman di sini banyak yang ngambil. Kalau sudah bagus diambil sama orang. Hilang besoknya ya? Iya. Juga ini supaya rindang halaman sekolah ini lebih rendah dari persawahan, jadi air otomatis kalau hujan menggenang di halaman sekolah ya, banjir kendala untuk kenyamanan sekolah kami. Kalau Islami ya yang jelas tiap hari sebelum masuk kelas, sebelum jam pelajaran jam dimulai jam 7 di sini sudah ada pembagian guru piket ya, guru piket siswa. Menyambut siswa untuk masuk ke sekolah. Lalu di sebelum pelajaran dimulai juga sudah diadakan pembacaan surat-surat pendek dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, berarti branding PASRI itu tadi benar-benar mewujudkan ya. Alhamdulillah. Baik itu ASRI, sehat, kemudian Islami itu Oke. Kemudian kalau untuk potensi, apa kira-kira potensi yang ada di sekolah ini, Bu? Potensi sekolah di sini itu yang paling menonjol di bidang non akademik, lari itu. Kalau di bidang lari olahraga anak-anaknya mampu. Kalau di bidang akademik masih belum. Tapi semenjak saya di sini, bulan Januari sudah digiatkan guru-guru sudah mulai diaktifkan untuk membimbing murid anak-anaknya di dalam kelas itu untuk menuju kegiatan sains, IPA dan matematika, OSN-nya.
sudah digalakkan, sudah minta ke guru-gurunya untuk mempersiapkan anak-anak untuk diikutkan lomba. Biar saya yang ngantar nanti ke gugus. Keren sekali. Jadi untuk prestasi di akademik masih mencoba. Iya, ya, masih ya, permulaan ya. Masih permulaan. Tadi juga tim Lensa Pendidikan disambut dengan pancak silat. Iya, betul ya, itu ya, pancak silat ya. Ada pancak silat tadi Pak Jufri. Ada guru yang bisa melatih silat, memang guru silat. Kalau untuk pancak silat sendiri sudah pernah menorehkan prestasi di belum ya? Iya, masih permulaan juga sesuai dengan ini saya di sini baru saya yang menggalakkan ini. Baru Ibu yang menggalakkan potensi itu tadi. Iya, iya. Berarti sebelumnya untuk potensi siswa belum dieksplor ya. Kayak literasi kelas juga semenjak saya di sini juga itu. Mulai di kelas 1 2 3 yang baru saya. Ini begini Mbak ya, kalau untuk kegiatan kesiswaan ini disilahkan untuk menggiatkan kegiatan kesiswaan ini. Nah, tidak artinya kita tidak fokus untuk juara ini, untuk jalan-jalan, tetapi mari kita kegiatan siswa ini terus digalakkan ya, agar masyarakat itu bisa berbondong-bondong ke sini. Oh, ini kegiatan Bang Lema sudah beginian, kan otomatis tanpa diundang masyarakat nonton dan sebagainya gitu ya. Iya. Ini. Jangan fokus kepada karena ada lomba, karena ada gitu, jangan. Ya. Berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala di SD ini? Kurang lebih 8 bulan Januari. 8 bulan Pak Jufri, iya. Tapi banyak sekali inovasi yang dilakukan ya, upaya untuk menyiapkan siswa, penataannya, sampai lalu kita barengi dengan kegiatannya. Kita memang memprogramkan kegiatan siswa itu apa saja yang telah dituangkan di program kepala sekolah itu ke depan gitu ya. Jangan sampai pupus ya, usahakan Ibu ya, ini sebagai catatan Ibu ya, PR Ibu ke depan gitu ya. Oke, jadi itu catatan dan evaluasi dari Pak Jufri. Iya. Ya, yang paling menonjol kan upacara Pak, di sini kan tidak pernah ada upacara. Iya. Saya tiap hari Senin tetap. Wow. Senam kalau hari Jumat, bersih-bersih setiap hari Jumat. Iya. Sudah alhamdulillah mulai, ini sudah ada ya, ya rutin, sudah mulai rutin. Kalau upacara itu ya paling tidak ya melatih disiplin anak gitu ya. Kalau anak itu sudah disiplin masuk, alhamdulillah orang tua juga insya Allah mendukung ya. Oh, ini masuknya jam 7 misalkan ya, masuk upacara hari Senin, mari kita kan sudah gitu biasa, ya. Secara tidak langsung orang tua itu pasti membantunya. Kalau tidak ada kegiatan upacara, tidak ada kegiatan senam misalkan, tidak ada, jadi tidak ada nilai tawar ya, tidak dan ini ditawarkan kepada masyarakat di sini. Tapi sejak kepemimpinan Ibu Ju, alhamdulillah sekali, ya, banyak alhamdulillah sekali potensi yang ditampilkan di sekolah ini. Ini Ibu, ya? Halaman sudah bersih kalau dulu ya. Masih cuma kurang artinya, batas sekolah Bapak, iya. Nah, kalau batas sekolah semuanya sudah diajukan, mudah-mudahan. Semuanya masih proses ya? Iya, masih diproses di Dinas Pendidikan. Saya memang ke dinas itu bilang, ya usahakan sekolah-sekolah yang belum ada pagarnya silakan diprioritaskan. Iya, gitu. Untuk keamanan. Untuk ketahanan sekolahnya gitu. Oh ya Pak, nanti kan masih dipilah-pilah oleh dinas itu. Okay. Artinya dinas itu kalau seumpamanya ada dana, pasti semuanya akan diberikan. Pasti itu. Oke, okay, Ibu Ju. Kemudian kira-kira apa tantangan selama menjabat sebagai kepala? Tadi Ibu juga menceritakan selama roadshow ini katanya kondisi sekolah, kondisi bangunannya ini katanya tidak layak. Katanya ketika ada konsultan datang ke sini, bagaimana bisa diceritakan kepada Kreatan Radar Muda TV? Ketika ya ini tantangannya, ketika ada konsultan ke sini sudah dipantau dari belakang, katanya ini sekolah sudah tidak layak pakai, tidak layak ditempati. Jadi Ibu kalau hujan keluar Bu dari kantor, takut sampai yang kena robohnya kantor. Tapi alhamdulillah ini masih tetap ditempati, bisa ditempati, alhamdulillah. Karena memang jika dilihat di atas itu kondisi atapnya itu sudah hampir pada gelombang, sudah gelombang. Sudah ada kayak gelombang begitu ya. Ya nanti pihak radar Madura nanti saya mohon minta tolong lah ya, untuk diinformasikan, dieksplor lah, terutama ini ke Dinas Pendidikan dalam tujuan rangka tujuan dari Lensa Pendidikan seperti ya, ini Bapak. Oke. Terakhir Ibu Ju, harapan untuk SDN Panglemah ini, baik itu harapan untuk siswanya, harapan untuk gurunya, atau mungkin harapan untuk masyarakat, dan yang terakhir harapan untuk Dinas Pendidikan. Iya. Ya. Yang pertama untuk harapan pada siswa. Iya. Untuk kemajuan saya memang SDN. Semenjak berada di sini saya punya keinginan untuk
memajukan murid-murid yang ada di sini. Jadi saya tiap rapat itu minta kepada guru-guru supaya memaksimalkan dalam memberi pelajaran. Dianggaplah murid itu seperti anak sendiri, berikan ilmu yang didapat. Padahal jangan cuma ilmu yang ada di sini, Bapak Ibu saya sampai sini. Ambil dari Google sekarang banyak, biar tidak ketinggalan. Murid aja pakai sekarang pakai Minsel, apalagi guru-gurunya. Jangan sampai ketinggalan lebih dari murid. Jadi harus lebih ya, lebih harus lagi ya, ya. Harus meningkatkan kualitas murid. Itulah keinginan saya. Jangan sampai ketinggalan apa dari sekolah-sekolah lain. Apa bedanya? Orang sama. Ya. Anaknya orang juga sama. Kalau bukan guru yang apa membangkitkan masyarakat di sini, siapa lagi? Betul. Kan jelas ada dengan adanya sekolah apa kepercayaan masyarakat ini supaya meningkat pada ke sekolah Panglima. Sudah saya anjurkan ke guru-guru seperti itu. Ayo tingkatkan tingkat proses belajarnya. Lebih giat lagi mengajar, datang ya lebih awal gitu. Ya pokoknya lebih aktif lah, lebih aktif lagi. Mencari terus mencari. Supaya masyarakat otomatis jangan, bukan cuma murid, nanti masyarakat Panglima juga akan menjadi maju dengan keberadaan sekolah yang maju kan seperti itu. Moto pendidikan itu, Mbak ya, bisa diukur dengan kelulusannya, nilai lulusan anak itu bagaimana. Kalau memang tinggi berarti sekolah ini berhasil, sekolahnya berkualitas. Iya, betul. Berkualitas. Bisa diukur dari kelulusannya gitu ya. Kalau mutu pendidikan gitu, saya dengan adanya tim Lensa Pendidikan ini saya mengucapkan terima kasih sudah bersedia datang ke ini SD kami. Dengan harapan apa yang sudah ditemukan di sini, di sekolah kami, disampaikan ke atas, kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah kami, yang sudah nampak paling nampak sekali, tidak ada pagar, tidak ada paving, ya sekolah kurang apa, kurang layak lah istilahnya, perpus cuma bangunannya, tidak ada isinya, belum ada bantuan. Sarananya belum, prasarananya belum, cuma prasarana yang ada. Belum sama sekali, belum ada. Kemudian? Untuk harapannya? Itu harapannya. Semoga dari tim Lensa Pendidikan ini bisa apa menyambungkan supaya sekolah kami akhirnya akan menjadi sekolah sesuai dengan harapan masyarakat dan juga sesuai dengan harapan pemerintah. Amin. Terima kasih Bu Ju, terima kasih Bapak Jutri. Tadi perbincangan saya bersama Kepala SDN Panglemah dan Korwil Sambidikbud Kecamatan Propo. Terima kasih kepada Tereta Radan Madura TV yang setia menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Saya Mia Sofia pamit undur diri. Dari kita bertiga, kita sama-sama salam Lensa Pendidikan ya Ibu ya. Dari kita bertiga, Salam Lensa Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.